melalui grup WeChat saja, dah RM6,000 duit kita melalui grup WeChat. Bayangkan mereka duduk di negara komunis itu, tidak tapi dengan inisiatif keprihatinan mereka berjaya. Dan apa lagi untuk Rohingya ini, memang dah tengok dah RM100,000 lah duit kita. Pergi bawah ni kita tengok sekolah, sekolah-sekolah yang telah mereka bina, dan juga beberapa buah apa ni sekolah, dah mungkin 2 buah sekolah, kemudian makanan. Dan Laila ni dia memang berbidang pertanian. Ya, dia boleh orang Cina biasalah, dia tak nak bagi ikan, dia bagi kain. Itulah kata dia bagi pinjaman, pulang balik dia akan serah pada orang lain pula untuk buat tanaman. Baru ni dia tengok ada tomato kecil-kecil je. Tomato macam ni? Bukan kentang, kentang. Kecil-kecil. Kentang kecil-kecil je. Dia kata, ini kata tak jadi. Ini kata itu sebab dia nak bagi teknologi. Bagaimana boleh menghasilkan buah kentang yang besar. Sebab dia bidang pertanian. Dan dia bagi, itulah tuan-tuan. Dia bagi duit modal. Kemudian pulang balik, dia keserah ke orang lain. Ini mentaliti Cina. Supaya mereka dapat apa ni, menjalankan kehidupan yang lebih selesa lah untuk mencari kehidupan. Kita pun tak tahulah bagaimana mereka menjalin kehidupan dalam suasana mereka di pagar tak boleh keluar dalam suasana di sana. Nah, ini mesej mereka di sana. Jadi itu sebab kita minta supaya kita sahabat di sini supaya dapat menyuarakan bantuan sumbangan untuk kita meringankan bebanan yang dihadapi oleh mereka di sana. Dan itulah hadis Nabi SAW mengatakan bahawa orang-orang beriman, Nabi kata orang-orang beriman yang memberi makanan kepada orang beriman yang memang menderita kelaparan, maka besok di akhirat mereka akan diberi makan buah-buahan daripada syurga. Mudah-mudahan sumbangan kita ini besok untuk beri makanan mereka, Allah akan bagi makan kita buah pada syurga. Orang beriman, kata Nabi, yang bagi minuman kepada orang yang memang kekurangan air, kita bagi mereka minum kepada orang beriman, bukan orang kafir, orang beriman, maka besok mereka akan beri minum di akhirat besok, kata Nabi, Ar-Rahiq wal-Makhtum, iaitu air daripada syurga. Air daripada syurga Allah akan bagi minum kepada kita. Mudah-mudahan dengan sumbangan kita bagi, kita bingungkan pelaga untuk mereka, Allah akan berikan syurga. Dan juga orang beriman, kata Nabi, yang memberi pakai kepada orang beriman yang memang tidak ada pakaian, mereka telah selai sepinggang, rumah hancur habis, semua dah tak ada, kita bagi duit tu, kita bagi pakaian mereka, maka besok, kata Nabi, orang ini akan dipakai pakaian daripada syurga berwarna hijau. Diberi pakaian pada syurga berwarna hijau. Jadi tuan-tuan ingat bahawa hijau ni adalah warna pada syurga. Jadi mak malang kalau tak suka hijau, dia tak suka warna pada syurga. Jadi gini. Jadi mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan ini, kita dengan sumbangan itu sebab Allah akan anugerahkan kita apa dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi ada lagi nak cakap? Tak ada dah. Jadi sekarang tu kasih di atas perhatian, dan insyaAllah sekarang ini saya minta tuan-tuan sumbang. Ada juga sahabat itu untuk bersabilillah kita sumbang hari ini untuk kita salurkan kepada masyarakat yang terdekat, ini kita akan pergi untuk membantu orang yang telah kehilangan rumah akibat kebakaran. Jadi sekali itu terima kasih banyak-banyak. Saya doakan yang menyumbang ini insyaAllah sumbangan itu diberikan yang amal soleh oleh Allah Ta'ala, dan juga akan jadi penghapus kepada dosa-dosa kita. Jadi sekali itu aku lupa lihada astagfirullah azim adilakum walistari muslimin muslimat innahu ghafurun wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.